Marhaban Ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Hari demi hari hanya pelecehan keindahan yang mereka lakukan di Masjid Al-Aqsa. Mereka melecehkan keindahan Masjid Al-Aqsa dengan berbagai gambar. Sedangkan dilihat dengan berbagai pemandangan, sedangkan dia mereka menyanyi, mereka menimbun kamar, mereka tidak menghormati sama sekali kesucian Masjid Al-Aqsa, di mana itu adalah masjid yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul mencintai Masjid Al-Aqsa. Syekh Daralun, ulama dari Palestina Syekh Mahmud Abdul Aziz Abdul Rabuh Banat melakukan safari Ramadan selama 2 hari di Aceh Barat yang berakhir di Masjid Nurul Huda Melabu. Masjid yang ketiga mendapatkan keutamaan-keutamaan untuk sholat di sana. Hari ini kaum muslimin yang berbahagia, tidak semua kita bisa masuk ke sana. Mempunyai jalan panjang untuk bisa masuk ke sana. Tidak semudah masuk ke Mekah, Al-Mukarramah hari ini dan Madinatul. Dalam lawatan kelima masjid di Aceh Barat diselenggarakan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP Aceh dan KNRP Aceh Barat dipadukan dengan pemutaran filem kekejaman Israel terhadap Palestina. Dalam kesempatan itu, KNRP berhasil mengumpulkan donasi atau sumbangan sebesar Rp116 juta dari masyarakat di 5 masjid setempat untuk disumbangkan ke rakyat Palestina. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.